Halo, ketemu lagi bareng gue Leo di CloseLoGadgetAndApps, BlackExperience.com. Setelah kita beberapa kali mengulas beberapa smartphone dari Acer yang duduk di kelas menengah dan kelas bawah, kali ini kita hadir lagi membawa sebuah smartphone dari Acer yang duduk di kelas atas, yaitu Acer Liquid X1. Apa saja yang dibawa flagship dari Acer ini? Mari kita lihat tulisannya. Berbicara tentang spesifikasi, Acer Liquid X1 hadir dilengkapi dengan chipset dari MediaTek, yaitu MT6592, dibekali dengan prosesor Quad-Core. Jadi dia memiliki inti prosesor 8 yang bekerja seluruhnya dengan kecepatan 1,6 GHz. Dia juga dilengkapi dengan RAM sebesar 2GB dan GPU Mali 450MP. Acer Liquid X1 juga dibekali memori internal sebesar 16GB di dalamnya. Mau tahu bagaimana performanya saat diuji dengan AnTuTu Benchmark dan bermain game berat 3 dimensi? Ayo kita lihat. Ya, itu tadi ulasan kita tentang Acer Liquid X1. Simpulannya, nampaknya Acer harus menambah daya gedor yang lebih untuk perangkatnya kali ini, dimana untuk bersaing di kelas flagship, perangkat pesaing-pesaing yang lain sudah menggunakan chipset dan spesifikasi lain yang lebih tinggi. Namun setelah kita tes dengan penggunaan sehari-hari, Acer Liquid X1 sangat cukup. Kita mengujinya dengan tadi menggunakan tools AnTuTu. Kita juga menggunakan game yang berat seperti Modern Combat 5 dan juga memutar konten multimedia. Acer Liquid X1 tidak mengalami kesulitan untuk melahapnya. Oke, kalau gitu kita jumpa di CloseLoGadgetAndApps, BlackExperience.com berikutnya. Gue Leo, signing out. See ya.